satu video tular memaparkan kira-kira 70 orang bersedia melakukan solat di dataran bilik empangan Bukit Merah. Difahamkan, sejak 2 minggu lalu, kawasan sekitar empangan Bukit Merah di Perak hanya menerima 0.1 mm taburan hujan sehingga menyebabkan laluan sungai tidak memenuhi empangan Bukit Merah. Susulan dari kejadian itu, para petani dan pesawah kawasan sekitar agak terjejas. Solat istiqor telah dilaksanakan bermula jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi yang dipimpin oleh Ustaz Ibrahim Zakaria, manakala khutbahnya dipimpin oleh Tuan Guru Siddiq Nur Official. Sama-samalah kita berdoa supaya segera diturunkan hujan bagi memudahkan urusan penduduk dan petani sekitar.